mereka semua mendukung ya. Semua itu lancar banget pas kamu ketemu mama juga ya. Alhamdulillah langsung call. Mama juga udah kayak anak sendirilah, Amar. Udah sayang banget. Udah apa ya, chemistry-nya kayaknya dapet banget gitu. Kayak udah kenal, udah lama ya, udah bertahun-tahun gitu rasanya. Ya itulah mungkin namanya, yang namanya itu satu frekuensi. Ketika frekuensi itu dan ketemu sama frekuensi itu gak butuh waktu lama untuk kita saling mengatakan yes. Iya, karena kan di Islam juga kan tidak diajarkan untuk kita menunda-nunda. Kalau kita sudah siap, apalagi gitu. Kalau pacaran sih kita gak pacaran. Gak pacaran. Perkenalan, kenal sekedar sekenal. Kenalnya udah lama lah ya. Kenal siapa yang gak tahu Iris Bella ya kan? Ya, tapi untuk ngobrol yang benar-benar itu 1 Desember kayaknya. Dari Desember ya. Iya. Kita syuting pun mungkin alhamdulillah apa karya yang kita hasilkan itu benar-benar apa bisa diterima oleh masyarakat dan kebanyakan orang baper. Tapi di awal-awal itu memang kita sama sekali profesional. Profesional gitu loh. Setelah di luar set kita ya gue sama hidup gue, dia sama hidup dia sendiri gitu.